Assalamualaikum, saya Kalsum Kadir, berasal dari Johor Bahru. Nama saya sebetulnya Atulah, KLTHSOM. Saya dulu pertandingan bintang RTM. Peringkat akhir bersama Ramlah Ram. Itulah awal. Satu pes dengan ya, ya, Ramlah Ram. Yang lama saya masa tu kalau tak silap Mankidal. Mankidal sama Arwah Arab. Beliau daripada pihak Wani Muzik. Cuba saya audition untuk ke rakaman album katanya. Album pertama saya berjudul Ku Meragu Imu. Dua album. Dua album terhasil. Ya, ya. Lepas tu gaib. Sebenarnya bukan dua album, nak masuk tiga album. Tiga album. Saya dah buat lagu yang ketiga tu, saya dah buat lagu dalam dua lagu ke tiga lagu. Tapi tak boleh nak itu sebab saya pregnant. kalau tak silap saya dalam 15, 16 gitu. Ya, 15-16 gitu. Saya pertandingan Bintang RTM. Masa zaman saya dulu lagi susah, kita tak ada Facebook, semua tak ada, handphone pun rasa saya sebab kalau pihak daripada Kuala Lumpur nak menghubungi saya, daripada Johor Bahru, saya akan pergi ke suatu macam ada bilik pejabat dekat sana dulu, Felda. Nanti kalau pihak daripada Kuala Lumpur nak menghubungi saya, dia akan menghubungi ke pejabat tu. Nanti dalam pukul berapa saya akan pergilah. Lepas tu kita pakai telegram. Dulu pakai telegram. Itulah. Kita tak pilih lagu. Yang pilih daripada pihak syarikat rakaman. Cinta. Kita masa tu pihak syarikat yang memilih lagu tu. Percubaan saya yang pertama, lagu album pertama tu yang diterbitkan oleh Yan S. Lagu album pertama. Kebanyakan keseluruhan dialah yang mencipta lagu, menerbit. Dalam satu album tu ada lagu Ku Meragu Imu. A Ali lirik oleh Puan Absah Hassan. Saya pun tak sangka sebab Kak Chah, saya tahu Kak Chah tapi saya tak pernah jumpa, tak pernah apa, sebab saya dapat tahu Kak Chah ni memang cerewet sikit tentang lirik kan. Mungkin kat situlah so, dia masa recording tak jumpa Kak Chah. Tak ada jumpa Kak Chah. Ali pun saya tak jumpa. Mata-mata dengan penerbit. Penerbit saja. Lepas tu dia dengar album pertama saya, sambutan pun alhamdulillah. Dia nak menerbit sendiri album kedua saya. Keseluruhannya album kedua lagu Ali, lirik Kak Chah dan seterusnya. Saya sebenarnya tak ada jaga suara. Cuma kalau malam saya nak show, pagi tu saya akan lari dekat rumah aja. Jogging dekat rumah. Bukan selalu orang dah nak sebulan, dua bulan, tak ada. Saya tak ada. Saya malam nak show, pagi tu baru saya buat stamina. Saya berumah tangga pada tahun 1992. Mempunyai dua orang cahaya mata, perempuan dan laki-laki. Anak saya yang tua perempuan berumur 25 tahun. Yang laki-laki berumur 20 tahun. Saya tak bekerja, suri rumah tangga. Suami saya bekerja sendiri. Cucu jangan tanya, menantu pun belum ada. Okay. Tapi saya pun dah 50 lebih. 50 lebih tut. Saya sebenarnya di Johor Bahru, saya banyak undangan. Ya, alhamdulillah. Setiap minggu tu taklah, tapi dalam setiap bulan tu ada. Saya ada mengikuti event-event dekat sana. Dekat situlah saya, mungkin kat situ saya berlatih suara saya kan. Tapi saya dapat tahu dilamar oleh pihak Istana Beraya, pula tu sahabat karib saya Ibnu Rizal. Saya terasa macam terharu sangat sebab dah puluh-puluh tahun saya tak muncul dekat Kuala Lumpur, menyanyi di Kuala Lumpur. Inilah pertama kali. Dah berusia sikit ni, inilah pertama kali saya dijemput
untuk membuat. Terima kasih banyak-banyak. Yang ada cakap kenapa menghilang? Saya tak menghilang sebenarnya. Saya ada di Johor Bahru. Ada undangan di Johor Bahru. Cuma mungkin belum berpeluang untuk di Kuala Lumpur ni. Mana tahu lepas konsert ni kan. Malam ni ke diorang kasih saya. InsyaAllah. Lagu daripada album pertama saya, Kumragu Imu. Dan album kedua, Kuredah Sendiri. Yeah. Macam tahun lepas, saya pernah dipanggil untuk audition Gegar Berganza oleh PR saya lama. Saya sayang dia ni, Akid. mungkin dia nak kenal. Sebab saya pun dah lama tak muncul kan. Mungkin kebanyakan orang tahu lagu saya tapi orang tak tahu. Yeah. Yang ada kata ingatkan lagu Francisca. Iya. Ingatkan lagu Francisca Peter. Rupanya ini dia. Kau. macam tu. Itu pun ada orang cakap itu rambut palsu saya. Tak, itu original punya rambut. Tapi sekarang jangan. mungkin kalau ada rezeki. Kalau ada rezeki, insyaAllah dia mengingat kembalikan penyanyi-penyanyi mungkin yang dah lama tak muncul kan. Dia mengimbau kembali. Kalau ada diberi peluang, insyaAllah saya cuba. Sebenarnya ada orang offer saya di Johor Bahru ada satu itulah dia nak sponsor untuk single album. Tapi rasa saya buat masa sekarang ni single album sebab penyanyi-penyanyi baru dah ramai kan. Saya nak supaya orang kenal balik. Ini Kasung Kadi. Kureda. Ini Kasung Kadi Kureda. Tak orang saya tak nak orang cakap lagi, ingatkan Francisca. Rasa saya ada. So saya dia orang belagakan saya dengan Ramlaram. Ya, tapi saya tak tahu. Tak tahu apa cerita dia. Cuma saya tak saya tak tahu. Ramlah pun tak tahu. Ramlah tak tahu, saya pun tak tahu. Tiba-tiba Ramlah cakap, "Jom kau gaduh dengan aku ke?" Saya tak tahu gitu. Dia cuma itu sebab ada pun orang cakap saya pun lebih kurang Ramlah suara sama Ramlah apalah. Rasa saya dia lagi tinggi. Tapi dia bagus. Sebab saya sama-sama bintang TM dengan dia kan. Pengalaman saya tak sebab saya duduk jauh kan. Yang tak dapat saya lupakan semasa saya recording untuk pertama kali menjadi artis. Itulah yang paling saya sebab sampai A. Ali suruh saya balik. Padahal dia nak feelkan lagu tu, A. Ali suruh saya balik. Besok datang lagi. Saya minta maaf banyak. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Saya kalau ada show mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak. Lagu-lagu hati-hati sekarang ni saya jarang. Aku bukan aku yang kau kenali dulu. Engkau bukan engkau yang pernah memukau. Di hadapan kita dua insan berbeza yang mencari-cari arahnya sendiri. Retak kasih sayangku, punah kepercayaan ku padamu. Rasanya tak mungkin ku lupa asa. Apa lagi yang dia ni? Menanti dia. Kau meminta ku lupakan kesilapan lalu. Kau memohon kemaafan, ingin kembali kepadaku. Hai, saya Kalsum. Jangan lupa menyaksikan konsert Legenda 80-an pada 19 dan 20 hari bulan. Ini, jangan lupa saya 20 hari bulan. Bye, Assalamualaikum. Aku bukan aku yang kau kenali dulu.
Engkau bukan engkau yang pernah memukau. Hai, jangan lupa menyaksikan konsert Legenda 80-an pada 19 dan 20 hari bulan 4 ini. Assalamualaikum. Jumpa Kalsom di sana.